Wake up. Wake up. Wake up. Supercell emang gak nyuruh Babang Skuy buat istirahat? Baru pulang dari Finlandia mah. Tiba-tiba Bang Scott ketiban, ketinju banyak update, guys. Kalian lihat di video sebelumnya yang ini, baru Bang Scott pulang dari Finlandia tanggal 29 November jam 2:30 pagi. Jadi ya, selamat datang di hari yang sama, hanya berbeda jam. Gua belum tidur tetapi dikasih tantangan. Dan seperti apa tantangannya? Tantangannya adalah Chief, seperti biasa, like dulu video ini agar kita jayakan kembali Clash of Clans, oke? Okay? Thank you. Ya, kalau kalian ke desa kalian, sudah muncul adalah tantangan kue jahe Clash Mas atau gingerbread ya, guys ya. Mampukah kamu menaklukkan level tantangan Clash Mas ini? Akankah kamu hancur menjadi remahan kue di bawah tekanan, menangkan tantangan dan raih hadiah manis? Alah, hadiah manisnya cuman amuan riset. Hadiah manis tuh 25 juta gem, Supercell. Bisa banget. Jadi ya, kita bakalan langsung melihat saja seperti apa base-nya. Mudah-mudahan gak terlalu ribet karena gue lagi pusing-pusingnya, belum tidur, gak bisa mikir. Aduh. Empat monolith fam, 4 X-Bow, 3 spell tower rage, 2 isi clan castle yang mungkin ada clan castle-nya, 6 buah inferno tower single, 4 buah X-Bow lagi di bawah. Ya, kita seperti biasa, oke. Truknya nggak terlalu banyak, spellnya yang banyak, hero yang lengkap. Sangatlah luar biasa, menarik, ditarik-tarik. Kita bakalan seperti biasa, yang pertama dulu, my king, my chief, and my Scotlanders. Itu kita bakalan buka base, ada apa di sini. Oke. Aman. Oke, never mind. Oke, never mind. Okay, never mind. Isi clan castle adalah dragon super juga dan juga baby dragon. Oh ya, menarik. Cuman untung saja menurut intuisi Bang Scott ini adalah yang sedikit rumit dan berpikir sedikit. Cuman jadi ya, biarkan Bang Scott berpikir terlebih dahulu, guys. Ya cukup. Bang Scott punya dua style yang bakalan bisa kalian lakukan. Gak cuma satu cara penyerangan. Yang paling pertama adalah cara penyerangan yang sangatlah luar biasa mudah, bahkan kalian bisa freestyle spell. Dan cara yang kedua adalah kalau kalian pengen belajar sesuatu yang bakalan sangat luar biasa meta, guys. Apa itu ya? Tentu saja menggunakan kode kreator Bang Scott terlebih dahulu. Tolong, aku butuh support kalian. Sebelum kalian belanja barang apapun, pakai kode kreator ya, King ya. Kalau bersama Bang Scott kasih yang sangat simple saja. Base ini sebenarnya didesain untuk kita nggak bisa menghidupkan naga kita lama-lama. Di daerah sebelah sini banyak banget trap, trap buat balon. Sebelah sini ada trap, di sini sebelah Seeking Airman yang warna hitam tuh, ranjau pencari. Sebelah sini ada trap, sebelah sini ada trap. Pokoknya di dalam sini tuh trap semua, trap udara berwarna hitam yang sangat luar biasa menyebalkan dan harus berhati-hati. Oleh karena itu ini agak sedikit puzzle ya, guys ya, logic sedikit bagaimana cara menyerangnya. Nah, untuk cara penyerangan yang paling mudah adalah karena kita dikasih dua bowler. Yang pertama kita taruh bowler di ujung sebelah sini, dia bakalan menyerang sini, mantul-mantul, dan dua defense itu bakalan hancur. Satu lagi adalah di sebelah sini, guys. Iya, seperti di sini, sisi yang sama, cuman berbeda doang. Biar air defense yang tersisa adalah tinggal dua sebelah sini, bagian bawah. Setelah itu kita taruh super dragon di sebelah sini. Super dragon bakalan menghancurkan yang namanya air defenses, dan itu penting banget. Spell yang kita gunakan adalah satu buah spell penghilang. Kenapa nggak petir aja, Bang Scott? Biar ngereset Inferno Tower-nya. Ada alasannya nanti. Taruh super dragon di depan, tunggu berapa detik, baru kasih spell penghilang biar menghancurkan Inferno Tower multinya. Sama, lakukan yang sama di sebelah sini dengan spell dan pasukan yang sama, yaitu super dragon dan satu buah spell penghilang. Nanti super dragon-nya ya entah bakalan ke sini, entah bakalan ke atas sana, terserah dia.
Kita tinggal lihat aja kemana. Nah, itu adalah tahap pertamanya, easy peasy lemon squeezy. Tahap kedua, kalian akan menyerang bagian terpanasnya, guys, dengan sambil memancing yang namanya spell tower di sini. Karena setelah Bang Scott tes, ternyata tadi di sini ada namanya Tesla Farm yang sangat luar biasa, banyak banget. Ini istilahnya Tesla semua. Dan kombinasi antara Tesla dan Rex spell is no, very very not good. Tugas yang kedua adalah kalian ingin memancing semua spell tower, memancing isi clan castle, dan juga memancing trap warna hitam. Caranya adalah gimana? Yang pertama, taruh balon 1 dan 1 di sebelah sini, dia bakal memancing semua trap yang ada di sebelah sana, trap hitam. Setelah ditaruh dan trap kepancing, ini harus agak cepet ya guys ya. Taruh 2 skeleton spell di sebelah sini, dan secara bercepatan di sebelah sini taruh Lava Hound, Super Dragon, Balon, Warden, dan Jawa Royal. Langsung aktifkan ability Warden-nya karena bakalan panas sekali. Dan kalian pengen Lava Hound-nya tersebut masih utuh dan masih gendut, dan dia dengan menggunakan apa namanya Grand Warden-nya, ability Grand Warden, dia bisa jalan ke sebelah sini dan men-trigger yang namanya itu dia benar Rage Spell Tower-nya. Seperti itu guys, itu penting banget. Jadi nanti mereka bakalan porak-poranda dengan pasukan banyak tersebut, menghancurkan bagian depan dan mendapatkan Town Hall, mudah-mudahan dengan menggunakan Jawara Royal. Dan iya, tunggu sampai Poison Tower-nya itu selesai efeknya, karena itu bakalan memancing banyak sekali Tesla. Barulah kalian taruh hero kalian Wall Break 2 di sebelah sini, Papi sama Mami taro, dan ya mereka bakalan bersih-bersih dan masuk ke sebelah sana. Dan ya taruh dia ini nanti bakalan dihabiskan secara manual oleh Mami Queen-nya. Jadi ya seperti itu guys, bagaimana caranya? Cuman 3 serangan yang sangatlah luar biasa mudah. Kalian penasaran bagaimana prakteknya? Langsung aja kita bakalan praktek suraktek mengaktek-ngaktek. Let's go guys, kita bakalan buat sangat luar biasa simple saja ya. Yang pertama adalah kita taruh bowling, bola bowling nih, 2 manusia ungu di sini buat mengambil air defense. Selagi itu berjalan, kita bakalan taruh naga 1 di sebelah sini. Tunggu sampai itu, baru kita hilangkan. Taruh naga 1 lagi di sebelah sini. Tunggu sampai agak berapa detik, baru hilangkan. Seperti itu. Sambil gabut kalian boleh taruh wall breaker sebelah sini 2, biar nggak ya, apa namanya. Nah itu adalah trik yang pertama, air defense-nya hilang, kita taruh 1 di sebelah sini. Sudah sangat luar biasa mantap. Kalian siap untuk penaruhan tercepat sepanjang masa, sepanjang sejarah ibu kota Indonesia. Ini dia. Persiapkan diri kalian. Spell. Oke, 1 2 3 1 2 3, Warden. Oke, langsung aktifin. Oke, seperti itu. Oh, satu masih hidup. Ya, enggak apa-apa, enggak semuanya hidup. Yang penting adalah salah satu masih hidup dan nge-trigger spell tower, langsung kasih rex spell aja sebelah sini. Nah, dengan menggunakan earthquake kalian bisa taruh 3 earthquake di sebelah sini, taruh lightning spell sebelah sini untuk memudahkan kehidupan hero kalian. Kita taruh 1 bapak picking sebelah sini, mami sebelah sini. Dan iya, sudah selesai, udah tinggal menunggu kemenangan saja guys. Seperti itu, kita bakal aktifin ability Jawa Royal, kalau nggak dia bakal meninggal sebelah sana. Dan iya, dibuat mudah, dibuat easy peasy lemon squeezy. Yang penting tadi intronya aja ya. Ketika kalian menumpuk pasukan di sebelah atas, kalian harus cepet, agak cepet tangan ya. Cuman kalau sudah, base ini bakalan hancur dengan sangat luar biasa mudah. Mami Queen Bang Scott bahkan masih memiliki ability-nya. Dan Bang Scott bakalan ulangi lagi, pengen Bang Scott kasih tahu bahkan saking gampangnya strategi ini, kita nggak perlu yang namanya semua spell nggak perlu kita taruh. Bowler seperti itu, Dragon, super, sudah kita hilangkan. Ya hilang, menuju alam semesta. Dragon, super dragon lagi. 1, 2, 3, hilangkan lagi. Sangat luar biasa mantap. Oke, seperti itu. Wall break, itu aja. Bagusnya, kalau bagusnya dragonnya masuk expo semua. Yang ini masuk expo, ini kayaknya ke camp deh. Kurang deket sama expo bawah, cuman ya nggak apa-apa. Ya, ke expo juga, sangat luar biasa bagus. Oke, sudah seperti yang sudah kita lakukan tadi. Apa namanya, tengkorak 1, 2, lupa dipancing. 1, 2, 3, langsung keluarkan. Oke, kalian telat keluarin Jawa Royal juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini satu, yang penting adalah ya spell towernya harus ke-trigger ya guys ya, karena spell tower itu sakit banget, jangan remehkan spell tower, sangat luar biasa menjengkelkan. Dan kali ini kita nggak bakalan coba pakai yang namanya 2 spell. Kita udah nggak bakalan pakai spell lagi. Jadi kita bakalan cuman pakai 2 spell, yaitu spell penghilang dan spell tengkorak saja. Saking menunjukkan bahwa di strategi very very easy peasy lemon squeezy, efek dari itunya sudah hilang. Kita bakalan langsung taruh papi mami kita.
dan karena bekerja dengan sangat luar biasa baik, jadi kita menghancurkan Town Hall. Dan seperti itu kembali rata lagi. Kita buang-buang spell tidak menggunakan ability dari Mami. Mudah-mudahan dia tidak perlu menggunakan ability dari Mami Queen. Spell kita buang, kita freestyle dulu. Ini pohon kita kasih rex spell biar dia ngomel-ngomel. Ini hadiahnya kita petir-petirin. Seperti itu guys. Jadi ya kita bakalan buat kegaduhan di sebelah sini dengan menggunakan yang namanya spell gempa. Lihat kan, saking gampangnya kita buat gampang seperti biasa. Wah, bersama Bang Scott, we will make it easy peasy lemon squeezy, saudara-saudara. Yang kedua dengan menggunakan Skelly Donut guys, dimana kita bakal menghancurkan Easy Clan Caster secara langsung. Bagus buat kalian buat belajar serangan-serangan meta. Kita bakalan kasih Rex Spell seperti itu. Alright, kita bakalan lihat seperti itu. Tunggu 4 detik dan iya, mendapatkan Easy Clan Castle dengan sangat luar biasa indah dan cantik. Dan bowler 111 ini, bowler 111 ini seperti itu. Lalu kita kasih Dragon, jangan lupa di reset karena kalau enggak bakalan meninggal tuh dragon. Dragon lagi seperti biasa, don't forget to reset this dragon. Shred, iya, ke reset dengan sangat luar biasa indah. Idealnya mendapatkan X-Bow dua-duanya. Sepertinya yang bagian kanan enggak bakal dapat X-Bow karena dia dekat dengan army camp lagi. Ayo kena X-Bow. Oke, dia merug, dia seperti dia seperti hidupku saat ini, mengecewakan. Oke, enggak bercanda. Oke, seperti itu sudah. 1-2 pancing yang pertama, karena kalau enggak kita enggak bakalan punya waktu kesempatan buat itu bereaksi. 1-2-3 langsung aktifin, kalau enggak nanti mereka meledak. Seperti itu langsung luar biasa mantap, dan biarkan dia enggak trigger yang namanya spell. Oke, Rex spell itu sangat luar biasa menyebalkan loh guys. Makanya kalian sadar gak sih ketika turnamen-turnamen profesional mereka semua kejuaraan Clash of Clans, Clash World kemarin, hampir semua base menggunakan yang namanya double rage tower guys, karena value-nya tinggi banget. Aduh, harusnya Bangsko taruh queen-nya agak kanan dikit guys, mengincar yang namanya itu dulu guys, X-Bow dulu guys. Cuman namanya udah belum tidur, serangan belum tidur, jadi ya seperti itu, tetap bakalan rata harusnya mah. Harusnya X-Bow-nya ini sebuah kesalahan, harusnya dari X-Bow dulu. Ini X-Bow-nya bakalan menghantui Bang Scott di kemudian hari. Ayo, harusnya dari X-Bow dulu, jangan membuat aku menyesali perbuatanku ya. Tetap bakalan tetap rata, cuman next time dari X-Bow ya guys ya. Jadi ya seperti itu, kalau mau versi agak sedikit rumitnya, versi belajar Skelly Donutnya. Dan ya tuh apa coba kayak gitu. Dan jengke Digi ya, maka kadang agak aneh guys ya Clash of Clans itu. Pasukan Clash of Clans agak aneh. Tapi ya seperti itu dia dulu untuk video Clash of Clans kali ini. Tantangannya seperti itu sudah diselesaikan. Gimana? Kalau misalkan membantu seperti biasa, jangan lupa untuk masukkan kode kreator Bangsot sebelum belanja barang apapun di toko. Dan bagaimana kalian menggunakan metode yang mana untuk meratakannya? Tulis dalam kolom komentar. Tapi itu dia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye bye. Amin, mirna tuh.